Hello guys, welcome to KMV Indonesia. But first, let me take a selfie. No. But first, let me take a visor on because I'm not wearing balaclava, so the waist will be clear. Okay, my benzene is going down, so I'm gonna be bring it really slow, really smooth. Ah, ininya peot. Jadi gua baru beres belum pembukaan ya. Selamat datang di KMV Indonesia, guys. Jadi aku baru aja beres ngetek foto di gazebo, tapi enggak barengan sama anak-anak. Sekarang gua arah pulang, habis nganter bokap juga. Ya nganter bokap, habis itu take foto-foto, baru tuh pulang. Pulang dihitung juga ya ketiga. Oke, gua di video ini cuma pengen ngejelasin tentang event yang akan datang yang dilaksanakan oleh Yamaha, karena gue kemarin baru ya sekitar seminggu yang lalu udah dikontak sama pihak Yamaha akan ada lomba komunitas vlogger, lomba vlogger lah istilahnya, lomba vlogger Yamaha untuk di Bandung. Caranya ya kurang lebih mama banget. Caranya kayak waktu itu ada Mas Ajegum dan Kang Dennis. Lombanya di yang di Carrefour dekat Samsat. Spesifikasi lomba udah gua tanyain ke pihak panitia tapi masih nggak dijawab. Entah mereka juga belum tahu atau gimana. Aneh juga sih ngundang komunitas vlogger buat lomba tapi dia sendiri nggak tahu spesifikasi lombanya gimana. Agak lucu sih kalau gue bilangnya. Gue akan jelasin spesifikasi lomba yang gue ikutin kemarin. Yang pertama, memang harus ada logo Yamaha, tapi harus dibedakan ya, karena Yamaha ada dua, Yamaha motor dan Yamaha musik. Gak tau Yamaha instrumen apa Yamaha musik gitu. Nah di Yamaha musik ini kalau nggak salah benar. Garpu talanya itu ngarah sampai keluar kalau Yamaha. Bisa dilihat aja mungkin ke logo Yamahanya masing-masing, karena gue juga posisi logo Yamaha gue. Nah tuh si garpu talanya ini keluar. Jadi di lombanya itu harus ada logo yang benar. Apa lagi ya? Videonya harus maksimal 3 menit. Dan untuk ada peraturan, beberapa peraturan. Kalau misalnya nanti ini kan ngeteknya di acara ya, on the spot acara. Di acara itu kan nanti ada kayak foto-foto motor-motor baru. Mungkin nanti ada Tri-City, trayaknya Yamaha. Nanti ada Aerox yang baru, R15 yang baru jelas. Ada Tri-City udah ya. Mungkin nanti ada ya, siapa tahu all new Visions R ada di situ. Kita bisa lihat barangnya langsung atau mungkin bisa test ride. Nggak tahu, tergantung nanti di acaranya di Yamaha apakah mereka menyediakan kendaraannya. Begitu peraturan tadi yang gue bilang, pertama karena ada motor otomatis kita nanti kalau nggak foto kita kayak ngomong di atas motor. Peraturan pertama, helm nggak boleh ditenteng. Kalau misalnya mukanya no face reveal, pasang. Kalau misalnya udah face reveal, dibawa tenteng begini. Yang jelas jangan ditaruh di atas motor, jangan ditaruh di atas tangki. Yang kedua, perlengkapan gear harus lengkap, sepatu. Kalau lagi foto ya sepatu, glove itu jangan dianggur nih tangan. Kayak karena ada tuh foto-foto orang-orang ya. Yang jaket dilepas, cuma diselempangin di tas begini. Dan kayak gue juga lupa naruh ini. Untuk jaket. Itu jangan. Harus dipakai atributnya jaket dengan benar juga. Dan yang jelas no pornografi, no sara. Kalau ada cewek pakai hot pants tuh jangan ada di video kalian, atau pakai rok mini jangan ada di video kalian, harus disensor, atau jangan ada sama sekali deh biar amannya, biar enak videonya. Terakhir kali tema kemarin hadiahnya itu dua pemenang juara 2, 1 dan 2 dapat dan uang tunai. Untuk juara pertama itu 1 juta, untuk juara kedua itu 500 ribu. Gue masih belum tahu untuk yang baru ini karena gue dihubungi Yamaha begitu aja, tolong diundang teman-teman vlognya, nanti kita ada lomba lagi gitu.
Oke, terus detailnya gimana? Sampai saat ini belum dijawab juga. Gimana ya, gue mau ngerangin ya. Ya gimana, aku juga mau nge-promosiin acara Yamaha. Kalau kayak begitu lah, belum dikasih detailnya banget. Ya, ya. Iya. Allahu Akbar. Crash. Honda Crash masuk video gue. Ya nabrak ya teman-temannya juga. Itu namanya teman makan teman tuh. Gua udah lihat, it's fine-fine aja. Ya udah ada yang ngebantuin. Yang digerumunin lah. Alhamdulillah enggak apa-apa orangnya. Nah, ini kayaknya nanti kalau gua masukin ke video gue bakal naik gak ya kok gua kasih judul Crash gitu. gua rasa iya. Crash daerah TNI. Well, pasti nanti ya, pasti banyak yang nonton. Dan itu mulai berembun. Padahal cuacanya gak panas, gak dingin, mau hujan. Ngembun. So guys, jangan lupa untuk hadirin acara Yamaha Vlog Competitions yang kedua di Bandung. Di situ nanti juga ada hadir ke klub-klub motor yang lainnya. Gak cuma vlogger-vlogger di Bandung. Lah, ntar atuh kenapa? Wah, ya tadilah cewek yang bawa. Aduh, egois. Cewek mah selalu benar, tapi mah cewek mah nggak pernah salah, selalu benar. Atuh, mau ngambil jalan nggak pakai otak juga nggak apa-apa sih, nggak salah mereka mah.